tanda bencana, macam-macam malapetaka. Gempa bumi, banjir, badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Terspesial buat teman-teman panitia Masjid Al-Mubarok. Apakah ini akibat kesombongan manusia? Karena sudah merasa menundukkan semesta. Agama yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka. Gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di di tahun ini dan tahun yang akan datang Kudus aman, tentram, tidak ada bencana. Tiada lagi ketentraman. Matur suwun.